dan petugas kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan kepulan asap yang berada di kawasan tersebut. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kayaknya sih barat, di Bekasi. Ya? Gak apa-apa, aku juga di Bekasi. Oh, di Bekasi. Beneran? Tapi di Bogor kayaknya. Bekasi kok, Bekasi. Selamat sore Sobat WK, saat ini saya Yonda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, di mana tadi sekiranya pukul 10.48 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran yang melanda Jalan Simpruk Golf 2, RT 04, RW 08, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan menurut data dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, sebanyak 100 kakak yang menjadi korban kebakaran hari ini. Dan tadi pun terdapat satu korban meninggal akibat kaget karena mendengar kebakaran, yakni atas nama Pak Nanang yang berusia 48 tahun. Dan hingga sore ini pemadam petugas kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan kepulan asap yang berada di kawasan tersebut. Jenazah sini memang muter situ. Musola patokannya. Tadi aku lihat baru mau dimandiin. Oh iya. Mm-hmm. Ketua RT-nya. Oh iya, coba ke pos kok ya bang, takutnya lagi ngedata. Siap. Dan saat ini bisa kita lihat garis polisi juga sudah diberi tanda agar warga tak mendekat di dalam. Salah pakai sepatu ini. Bre. Salah banget tuh bocah. Ini namanya juga kaget ya. Sama-sama Iya.